Ridwan Kamil mendoakan Deddy Mulyadi agar semakin sukses di partai selanjutnya berlabuh. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi mundur dari Golkar. Hal itu diketahui setelah surat Deddy Mulyadi mundur dari Golkar beredar. Ridwan Kamil saat ini menjabat Wakil Ketua DPP Partai Golkar setelah dilantik belum lama ini. Deddy merupakan politisi yang lahir dan besar di Golkar. Alumni HMI ini menapaki karir politiknya sebagai anggota DPRD Purwakarta, kemudian Wakil Bupati Purwakarta. Deddy juga menjabat Bupati Purwakarta dua periode, yang semuanya diusung Partai Golkar. Deddy Mulyadi juga sempat menjabat Ketua DPD Golkar Jabar, lalu diusung Pilgub Jabar pada Pilkada 2018, berpasangan dengan Deddy Mizwar. Deddy Mulyadi mundur dari Golkar, tidak lepas dari keputusan DPP Golkar yang merekrut Ridwan Kamil sebagai kader. Saya kira berita jika ada tokoh berpindah partai harus dihormati karena pilihan politik itu adalah pilihan hak individu. Jadi beliau sedang melakukan exercise haknya, jadi saya kira kita menghormati saja. Yang penting tidak luntur cinta kepada Indonesia, tidak luntur cinta pada pelayanan publik. Jadi saya doakan beliau sukses lancar di tempat yang baru. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!